Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Wonderful Indonesia, wonderful Bali. The spirit of tourism harus tetap membara dalam jiwa raga teman-teman para pelaku wisata. Meskipun pandemi COVID-19 saat ini meredupkan semuanya, masa-masa pandemi COVID-19 tahun ini membuat semua negara membatasi ruang gerak warga negara mereka, termasuk di Indonesia. Semua sektor ditutup demi memutus mata rantai virus corona ini, termasuklah sektor pariwisata di dalamnya, yang dianggap sebagai salah satu sektor yang punya peluang besar terjadinya penyebaran pandemi tersebut. Sehingga semua objek wisata pun ditutup, pelaku wisata harus libur paksa, bahkan sampai banyak yang di PHK. Di Lombok misalnya, yang pariwisatanya sedang mekar-mekarnya pasca gempa dahsyat beberapa tahun lalu, akhirnya harus redup kembali karena pandemik ini. Objek-objek wisata dan akomodasinya semua tutup total demi mencegah pandemik ini beberapa bulan. Hari demi hari berlalu bersama-sama melawan pandemi ini, dan akhirnya datanglah era new normal. Pemerintah Indonesia pun melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan protokol new normal akan menjadi acuan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menjalankan usahanya. Penerapan protokol new normal ini diharapkan dapat meningkatkan standar kebersihan, kesehatan, dan keamanannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas saptapsona yang menjadi root daripada pariwisata, khususnya dalam kebersihan kawasan objek wisata, maka di awal era new normal ini, para insan pariwisata yang berada di Pulau Lombok yang terdiri dari tour guide, transport, pemilik toko, souvenir atau oleh-oleh, rumah makan, dan lain-lainnya, bersama-sama menjadi relawan melakukan kegiatan sosial kecil-kecilan yang dikemas dalam tema menuju gerbang new normal, yang berisi kegiatan bersih-bersih objek wisata sebagai akses sosial masyarakat untuk pariwisata Lombok di salah satu pantai selatan Lombok, yaitu Pantai An Lombok Tengah di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok. Aksi sosial ini dilakukan pada waktu-waktu libur paksa mereka secara bersama-sama. Aksi ini tujuannya adalah lebih kepada mengedukasi masyarakat untuk selalu bersama-sama memperhatikan kebersihan objek wisata, karena jelas mereka tidak mampu membersihkan pantai sepanjang dan seluas ini sampai beres. Dan juga agar masyarakat terus dan bersama-sama memberikan perhatian yang masif terhadap kebersihan kawasan wisata, karena objek wisata ini merupakan salah satu ladang yang sangat memikat untuk cari makan bagi para pelaku wisata dan masyarakat sekitar yang terlibat di dalamnya. Semoga semua masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata semakin peduli terhadap kebersihan tempat wisata yang dimiliki demi terwujudnya saptapsona yang menjadi root daripada pariwisata. Dan semoga pula pariwisata Lombok kembali bangkit sebangkit-bangkitnya dan maju semaju-majunya setelah pandemi ini. Because better tourism is better social welfare. Wonderful Indonesia, wonderful Lombok. Salam pariwisata. Ya, selamat siang. Hari ini kami dari tim insan-insan pariwisata melakukan sebuah kegiatan sosial di mana sejak pandemi corona, kami dari misalnya pariwisata sama sekali tidak bergerak. Yang biasanya kami setiap hari, setiap minggu kami melakukan tur. Di dalam tur tersebut kami bisa memantau langsung objek-objek ya, wisata yang ada di Pulau. Tapi sejak pandemi ini kami di samping aturan ya, kami tidak diperbolehkan masuk di kawasan tempat-tempat wisata, dan juga kami tidak pernah punya tamu. Kami tidak ada alasan untuk masuk tempat-tempat seperti ini. Ya, alhamdulillah sudah ada lampu kuning dari pemerintah, sudah ada kelihatan gerbang. Meskipun kami belum memasuki zona normal, tapi kami sudah melihat ada simptom sebuah gerbang yang akan kami memasuki ke era new normal. Tentunya era new normal ini akan memberikan sebuah berkah, dan kami yakin pengunjung yang dulunya berencana ke Lombok namun tertunda karena corona, kemudian selama masa pandemi corona kita semua berada di rumah dan sangat membosankan. Dan saya yakin bapak ibu semua ya, ingin melihat keadaan di luar, ingin melakukan sebuah perjalanan khusus baik keluarga, kerabat, teman maupun handai tolong. Kami di Lombok untuk menunjukkan kesiapan bahwa objek-objek kami sudah layak dikunjungi, sudah boleh dikunjungi, dan untuk itu hari ini kami kesini bersama teman-teman pencinta pariwisata
untuk melakukan bakti sosial bersih-bersih pantai. Dan ternyata memang benar seperti apa yang kami duga, pantai selama ditinggal penuh dengan sampah. Ya hampir sekitar ratusan kilogram sampah plastik yang berhasil kami pungut pada hari ini. Dan ini bukan aksi yang terakhir, tapi akan ada kami agendakan aksi-aksi selanjutnya. Tentunya di lokasi-lokasi atau objek-objek yang lainnya. Nah itu harapan kami, saya sendiri dari HPI NTB, ya, Himpunan Pengurus Wisata Indonesia, ya, mewakili teman-teman di sini, ada yang dari Travel Legend, ada yang dari Transportation, ada yang dari Tour Guide, ya, ada juga yang dari toko outlet seperti oleh-oleh. Kami di sini berkumpul sekitar 70 orang untuk hari ini. Dan kami ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu semua bahwa Lombok sudah siap dikunjungi, kami sudah siap, pantainya juga sudah siap, bukitnya sudah siap, semuanya gunungnya sudah siap, gilinya sudah siap, pura-puranya sudah siap, restorannya sudah siap, transportasinya sudah siap, dan yang lebih siap lagi, halo semua, yang lebih siap, yang paling siap untuk saat ini adalah tour guide. Hai tour guide! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari para pelaku wisata ingin mewartakan tentang kegiatan kita hari ini untuk melakukan aksi bersih-bersih pantai, ya, bersama kawan-kawan dari pelaku wisata. Ada tour guide, ada dari Transport, kemudian ada juga sebagian dari Travel Agent. Nah, ini adalah bentuk apa namanya kepedulian kami juga sebagai upaya kita untuk menyongsong menyambut era new normal pariwisata. Karena sebelumnya kita berwisata itu dengan tanpa masker, social distancing dan seterusnya. Tetapi untuk berwisata hari ini kita harus tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada, masker. Ya kebetulan hari ini saya pakai sarung, ya. Sahabat semua, sekarang kita sedang berada di Pantai Tanjungan, di mana pada hari ini para pelaku pariwisata, khususnya anggota Himpunan Pariwisata Nusa Tenggara Barat, sedang melakukan bersih-bersih pantai. Ini adalah salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat atau siapapun pengunjung yang datang di lokasi ini supaya mereka peduli tentang kebersihan, datang ke sini menikmati keindahan pantai dengan tidak membuat kotor, dalam artian ketika mereka membawa makanan sebaiknya sampah-sampah dikumpulkan, ya, kalaupun tidak ada tempat sampah di sini maka sebaiknya sampah mereka dibawa pulang, ya. Ini sekali lagi semoga ada manfaatnya untuk kita semua sehingga tempat wisata di Lombok khususnya di Pantai Tanjungan tetap dijaga kebersihannya. Salam sehat, jaya, happy. Selamat siang teman-teman pelaku pariwisata di seluruh Lombok terutama, dan teman-teman di seluruh Indonesia. Sekarang kami pelaku pariwisata di Lombok, mulai dari HPI, stakeholder yang lain seperti Travel Legend, oleh-oleh dan Transport yang ada di Lombok, sekarang mengadakan acara bakti sosial untuk mengedukasi masyarakat yang ada di Lombok dalam rangka menjaga kebersihan pantai. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk di era normal, artinya kita sudah harus siap dari segala hal, terutama dari segala masalah sektor zona, ya, karena kita ingin kembali memberikan Lombok sudah aman, sudah bersih, sudah siap untuk menerima kembali tamu-tamu yang ingin menikmati keindahan alam Pulau Lombok. Karena Lombok ini merupakan sepotong sungai yang tertinggal di dunia. Mari kita bantu, mari kita saling sadar supaya kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita, supaya program kita New Normal ini sukses lancar dan insya Allah kembali memberikan dampak positif buat masyarakat yang ada di Pulau Lombok khususnya. Terima kasih. Salam pariwisata, Wonderful Indonesia. Selamat semua.